Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan waktu ini seperti biasa kita bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah, dan tetamu undangan yang daripada tadi sudah bersama saya yang bahagia Ustaz Muhammad Fazli Ali Yamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah moga tahun baru 2015 ini memberi manfaat insyaAllah kepada kita bersama. Dan seperti mana biasa dalam rancangan Tahsinul Ibadah, kita nak sambung perkongsian minggu lalu. Ustaz membincangkan dalam kitab Matan Zubat karangan Ibn Raslan. Jadi tanpa membuang masa, kita nak sambung apa agaknya perkongsian kita. Silakan Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib. Alhamdulillah, subhanallah, saya mengajak para pendengar Radio IKIM untuk melihat bahawa masa yang bergerak begitu pantas. Hari ini sudah kita melangkah tahun baru, dengan mana tahun yang lepas 2014 berlalu begitu singkat sekali. Alhamdulillah, walau bagaimanapun Allah masih mengizinkan kita, walaupun di hujung-hujung ini kita dikejutkan dengan banjir. Dan banjir ini sebenarnya bukanlah satu azab seksa, kalaupun ada orang rasa begitu, tetapi satu peringatan buat kita. Kita datang ke dunia ni dalam satu perjalanan singgah sementara, dan kita akan mengharungi berbagai lagi cabaran kita sehinggalah kita pergi ke alam barzakh, alam mahsyar, dan kita akan pulang ke kampung asal kita, iaitu ke syurga. Dan insyaAllah kita terus dengan muzakarah kita melalui kitab Zubat. Dalam Zubat, apa yang saya bawa pada minggu-minggu lalu, kata pengarang kitab, Alhamdulillah ilahi dil jalali wa syari'il harami wal halali. Iaitu apa yang pengarang kitab nak sebut, bahawa segala puji bagi Allah zil ilah, bagi Allah zil jalali yang begitu agung maha besar, wa syari'il harami wal halal. Ini pengarang kitab cuba nak bayangkan pada kita bahawa apa yang nak dibicarakan di sini lebih kepada perkara yang berkaitan dengan halal dan haram, dan hukum-hukum yang ada di sana. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada harus, ada khilaful aula, dan ada batal, ada sah. Kemudian pengarang kitab menyebut berikutnya ialah summa salatullah ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami. Seolah-olah pengarang kitab ini nak memberitahu kita tak cukup kalau kita hanya memuji Allah, sedangkan di sana ada orang yang menjadi perantaraan sampainya kita kepada satu bentuk ilmu, dan sampainya kita kepada satu tahap amal. Jadi orang yang di pertengahan ini yang membuatkan kita dapat tahu berbagai-bagai, dapat beramal, tak lain tak bukan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu dia mengajak kita untuk juga berselawat dan mengucap salam kepada baginda. Dia kata ala nabiyil mustafa, nabi yang dipilih, memang seorang yang sangat unggul. Lebih-lebih lagi kita dalam suasana, walaupun kita kata tahun baru, tetapi kita berhadapan dengan Rabiul Awal, bulan keputeraan baginda. Kita akan dengar di sana sini cerita-cerita yang membesarkan baginda, seorang manusia yang bukan kita baca sejarah dia bila ketika detik dia dilantik menjadi nabi dan rasul. Kerana ada orang beranggapan bila mula kenabian dan kerasulan dia, itulah mula sejarah dia. Sebaliknya tidak, daripada kelahiran dia lagi. Apa maknanya kalau kita lihat Allah wafatkan bapa nabi ketika baginda dalam kandungan ibu 2 bulan. Ibu baginda wafat dalam usia baginda baru 6 tahun. Dengan tidak ada abang, adik, semua ini mempunyai satu lekaran sejarah yang sangat unik.
Apalagi kalau kita tengok dengan peristiwa tentera Abraha yang datang nak meruntuhkan Kaabah, itu juga mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata ala nabiyil mustafa Tihami. Tihami ini adalah satu kawasan di sebelah daripada Kaabah, sebelah kanan. Taib. Semua kemudian dikata lagi Muhammadil Hadi. Ini nama dia. Tadi sebut Nabi saja kerana ma'ruf sebut Nabi. Tapi siapa dia ni? Dia adalah Muhammad. Muhammadil Hadi. Muhammad maknanya seorang yang sangat banyak mendapat kepujian. Kenapa dipuji banyak sekali? Kerana banyak sangat kelebihan-kelebihan yang tak terhitung. Daripada segala-galanya. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Daripada luar sampai ke dalam. Segala-galanya mempunyai suatu bahagian yang terpuji. Sebab itu dibanyakkan kepujian kepada baginda. Bila ditanya Datuk Nabi, kenapa engkau namakan Muhammad sedangkan nama ni tak terkenal, tak diketahui, tak ada orang namakan, maka dia kata arju ayyuh madafis sama'i wal ard, aku mengharap dia akan dipuji di langit maupun di bumi. Kenyataan sudah 1400 tahun lebih, bahkan semalam kalau kita dengar majlis selawat yang ada pada penutup tahun kita, subhanallah, dibanjiri dengan masyarakat yang begitu ramai. Saya hanya dengar disebut jalan jam di sana sini, orang sesak nak masuk, ada yang tak sempat sampai untuk dengar majlis selawat. Alhamdulillah. Jadi itulah Muhammad Al-Hadi. Siapa dia Al-Hadi? Seorang yang mengajak manusia dengan penuh lembah lembut. Allahu Akbar. Tidak ada kekasaran. Tidak ada satu cara yang membuatkan orang tertekan. Kalaupun dalam Islam ni ada jihad. Ada jihad, kita berperang, kita bunuh dan sebagainya. Tapi itulah sekali. Macam pesakit lah. Bila dia datang kepada doktor, doktor tak akan terus bedah. Doktor tak akan potong kaki. Melainkan dah sampai tahap last, dah tak boleh buat apa dah. Dah buruk dah. Potong jari sikit. Potong sikit, itu last. Tapi awal-awal ni tak, doktor akan bagi nasihat. Bahkan baginda lebih hebat lagi daripada doktor dan segala doktor. Sebab itu dipanggil Muhammadil Hadi. Seorang membawa petunjuk dengan lemah lembut. Anil dhalal, minad dhalal, daripada kesesatan. Wa afdali suhbi wa khair ali, dan selawat juga, salam juga kepada seafdal-afdal sahabat. Itu manusia yang mendapat menjadi pengikut baginda yang paling rapat sekali, itu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ini orang beriman dengan baginda, beriman mereka semasa baginda hidup dan mereka mati atas iman. Dan juga wa khairul al, selawat dan salam juga kepada keluarga-keluarga Nabi. Seterusnya pengarang kitab hari ini, kita masuk kepada peringkat bait ataupun syair yang berikutnya. Jadi saya rasa syair ni tak susah. Kalau siapa yang dengar dia boleh hafal dan boleh ingat. Alhamdulillahizil jalali wa syari'il harami wal halali summa salatullah ma'as salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammad al-Hadi min al-Dhalali wa afdal sahbi wa khair ali. Baru berapa syair? Tiga syair. Jadi masuk yang keempat pada hari ini. Dan kitab-kitab ni seperti mana saya sebut, boleh dapat, boleh download daripada internet, semua boleh dapat. Kita ikut seminggu sekali, saya rasa kita akan dapat faedah yang besar. Dia kata hari ini, wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zittuha wa ba'du hazi zubadun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zittuha. Pengarang kitab, setelah dipujinya Allah, diucapkan selawat dan salam, maka sekarang ni dia sedang memalingkan kita kepada satu arah yang maksud sebenarnya dalam apa yang nak dikarangkan. Maka dia kata hazi zubadun, ini zubad. Zubad ni maknanya satu himpunan ilmu-ilmu yang penting yang diletakkan di sana. Zubad. Asalnya ialah kita kata satu kecerdikan, satu kepandaian, kepintaran, yakni kehimpunan satu jumlah ilmu. Nazam tuha, yang saya telah nazamkan, yang saya telah susunkan dalam bentuk dipanggil bentuk syair. Abiyatuha alfun, bait dia
rumah dia, satu-satu bait, satu-satu rumah itu alfun, seribu. Bima khadzit tuha, dan ada tambah sikit, seribu ditambah, bila dikira-kira-kira wa punya 1040 bait. Taib. Jadi dia kata wa ba'du hazihi zubadun, selepas itu maka ini zubad, nazam tuha, yang saya telah nazamkan, yang saya telah susunkan, abiyatuha, perenggan-perenggan dia, iaitu rumah-rumah dia, alfun, sejumlah seribu, bima qadzit tuha, dengan apa yang saya tambahkan. Taib, kata dia lagi, yashulu hibzuha alal atfali, nafi'atun lilmubtadir rijali, takfi ma'at taufiqi lilmushtagili, infuhimat wa utbi'at bil amali. Subhanallah. Di benda ni dia kata yashulu hibzuha. Tiga perkara yang nak sebut dalam bait ini, dalam apa perenggan ini, dia kata tiga benda. Dia kata pertama sekali yashulu hibzuha alal atfali, menjadi mudah untuk dihafalnya kepada kanak-kanak. Orang-orang Arab memang anak-anak mereka kecil-kecil lagi dah hafal. Selain pada penghafalan Al-Quran, mereka akan menghafal matan zubat. Kecil lagi umur 7 tahun, 8 tahun dah semua dalam otak mereka dah. Jadi sebab itu pengarang kita kata yashulu hifzuha alal atfali, menjadi mudah penghafalannya ke atas kanak-kanak. Jadi dia seolah-olah dengan kerendahan diri kata kitab ni sebenarnya untuk budak-budak saja. Tapi sedangkan kalau kita tengok nanti, subhanallah, orang dewasa pun, bahkan siapa saja, memang tak cukup kalau dia tengok, rasa sangat berhajat kepada kitab ini. Nafi'atun lil mubtadir rijali, kitab ini adalah juga nafi'atun, memberi faedah. Lil mubtadi, bagi mereka yang nak mula, minar rijal. Sebab itu kita dalam nak buka tahun ni, saya nak ajak kita mulakan dengan kitab ini sebagai satu ilmu yang kita boleh ambil semasa kita sedang bekerja, semasa kita sedang memandu, semasa kita dalam berurusan hidup, kita ambil sikit masa, kita dengar dan kita cuba hafal. Yahsulu hifzuha alal atfali, menjadi penghafalannya mudah kepada kanak-kanak. Nafi'atun, memberi manfaat. Lil mubtadir rijali, bagi mereka yang nak mula. Kita ada tiga jenis manusia. Satu dipanggil mubtadi, satu dipanggil mutawassit, satu lagi dipanggil muntahi. Mubtadi ini orang yang baru nak mula. Kita baru nak, tak tahu lagi apa soalan nak tanya, tak atau apa benda lah. Jadi kita dipanggil mubtadi. Satu lagi yang kedua, mutawassit, orang yang dah boleh apa boleh berfikir, dah mula boleh apa mengemukakan soalan. Dan di sana ada orang yang dipanggil muntahi, mereka yang boleh melahirkan dan mengeluarkan beberapa hukum-hukum daripada dalil-dalil dan sebagainya. Jadi bagi orang yang nak mula ni, dia kata, maka ambillah matan ini. Yashuru hifzuha alal atfali, nafi'atun limuntalir rijali, memberi faedah kepada bagi mereka yang nak mula. Takfi ma'at taufiqi lilmushtagili, dia kata mencukupi untuk dengan taufik, dengan petunjuk Allah. Lil mustaghili, bagi orang yang nak sibukkan diri dia. Kalau kita nak belajar, ini cukup. Jadi dia kata cukup dengan kitab ini. Tiga benda ada di sini. Pertama, mudah. Yang kedua, memberi manfaat. Yang ketiga, memberikan sesuatu yang cukup. Untuk apa? Lil mustaghili, untuk orang yang nak beramal. Jadi kita, kalau kita betul-betul ikut, insya-Allah dia akan memberikan tiga hasilan kita. Pertama, memudahkan hafal. Yashulu hifzuha alal atfali, bayangkan kalau seminggu sekali dapat dua baris, dua baris, dua baris, maka tentulah menjadi mudah. Kita catat, kita hafal, kita tulis, maka dia akan menjadikan satu kemudahan untuk kita memahami. Yashulu hifzuha alal atfali, nafi'atun, memberikan faedah. Yang ini yang kita nak, faedah apa yang kita boleh dapat daripada kitab ini, faedah untuk kita beramal, faedah untuk kita sampaikan. Takfi ma'at taufiqi, dia memberikan kita, mencukupkan kita, melengkapkan kita dengan taufik. Itu satu perkara yang kita mesti minta kepada Allah.
Apa kita nak minta? Kita minta daripada Allah taufik. Supaya taufik ini, apa dia taufik ini? Taufik ialah khalqun, khalqu qudrati ta'ah fil abdi. At-taufiq khalqu qudrati ta'ah fil abdi, yaitu Allah menjadikan kekuatan untuk melakukan taat. Sebab itu kita ingat, jangan lupa bahawa apakah sebenarnya penggerak kepada ketaatan seseorang manusia yang Allah memberikan daya kemampuan untuk melakukan ibadat, maka sebenarnya dia adalah taufik. Wa ma taufiqi illa billah, tidaklah melainkan dengan taufik Allah, dengan Allah saja. Makna kita tak ada apa daya. Perkataan taufik ini disebut sekali dalam Al-Quran, yang menggesa kita memahami bahawa apapun yang kita boleh melakukan sesuatu daripada ibadat, tidak boleh kita lakukan melainkan dengan gerak yang Allah beri kepada kita. Sebab itu di sini kita perlu letakkan kerendahan diri kita. Kita tidak boleh mendabit dada, menjadi sombong yang mengatakan, oh saya dah buat itu, saya dah buat ini. Apa tak, sebenarnya kalau tak dengan izin Allah, siapalah kita? Sebab itu dia kata takfim at-taufiqi, mencukupi kita dengan taufik. Kita mesti minta taufik Allah. Dengan kitab yang kita belajar, apapun kitab, apapun ilmu, kita minta Allah dorongkan kita, Allah berikan kita kekuatan untuk ketaatan. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, Allah kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah, taqwalah kepada kamu kepada Allah, nescaya Allah akan ajar kita. Jadi maknanya kita nak dapat satu kekuatan taufik untuk kita dapat melakukan amal. Jadi pengarang kitab di sini sebut takfi ma'at taufiqi lil mustaghili, mencukupi dengan taufik yang Allah dorongkan kepada manusia, lil mustaghil, bagi mereka yang nak sibukkan diri dengan beramal, dengan beribadat dalam melakukan hidup. Kerana ibadat ni bukan solat saja. Ibadat kita ni daripada bangun pagi sampai petang, sampai malam, daripada lahir sampai mati, ibadat saja. Tambah sekarang ni kita membantu mereka-mereka yang terlibat dengan mangsa-mangsa banjir. Oh, ini ibadat yang sangat besar. Ibadat ada orang mungkin makanan, ada orang mungkin wang ringgit, ada orang mungkin pakaian. Itu semua ibadat kerana membantu manusia. Jadi sebab itu kita nak dapat kekuatan ibadat ini, dia mesti ada taufik. Takfi ma'at taufiq lil mustaghili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Jadi macam mana nak dapat taufik itu? Sekiranya kita, apa yang kita belajar di sini, kita cuba sasarkan, kita cuba jadikan maksud kita ialah untuk kita beramal. Itu yang penting. Nak apa ni? Kita nak apa? Kita nak beramal. Bila niat kita dengan kita menuntut ilmu, maka niat kita nak beramal, maka kata pengarang kitab, maka kalau itu niat kamu, takfi ma'at taufiqi, maka mencukupilah kitab ini dengan satu dorongan daripada Allah bagi mereka yang nak sibukkan dengan ibadat ini. In fuhimat, sekiranya difahami, wa utbi'at, dan diikuti, bil amali, dengan amal. Jadi kitab ini akan memberikan kita bukan hanya mudah untuk hafal, bukan hanya memberikan kita faedah untuk kita dapat ilmu, tetapi dia juga mencukupkan kita untuk kita beramal. Jadi saya mengajak para pendengar, ayuh kita ambil dengan tahun baru kita ini, dengan langkah kita ialah kita niat untuk menuntut ilmu dan niat kita untuk kita beramal. Mudah-mudahan dengan apa yang pencerahan yang saya cuba bawa di sini dengan satu matan zubat ini, insyaAllah akan menjadikan satu pencerahan yang cukup jelas untuk kita bimbing. Sebab IKIM telah menyediakan ruang seluas-luasnya untuk para pendengar dalam menuntut ilmu, daripada apa yang kita tuntut membawa kita kepada amal. Dan amal bukan hanya dalam masjid, tapi amal di mana saja, termasuklah kepada mangsa-mangsa banjir secara khusus yang sedang kita war-warkan satu negara untuk kita bantu mereka. Kadang-kadang kita ingat nak bantu masyarakat-masyarakat di luar. Dulu kita bantu di Palestin, di sana sini. Sekarang Allah hantar dekat negara kita, supaya semua rakyat
peka bahawa mereka ni adalah saudara kita, dan kita bantulah apa yang boleh. Kerana keadaan ini suatu yang satu kejutan yang sangat dahsyat, yang mana banjir yang begitu besar. Maka mudah-mudahan dengan kitab yang saya cuba bawa kepada semua pendengar, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita bawa kepada amal. Yang penting ilmu dan amal. Sebab itu ilmu dan amal ni suatu yang tak boleh dipisahkan. Ilmu dan amal. Tak ada ilmu, ada amal, tidak jadi. Ada amal, tak ada ilmu, atau ada ilmu, tak ada amal, dua-dua ni tak boleh. Dia mesti berpasang. Ilmu dan amal mesti bergerak. Ilmu datang dahulu, diikuti dengan amal. Barulah menghasilkan satu faedah. Jadi sekali lagi saya nak sebut, pengarang kitab kata, Alhamdulillahidil jalali, segala puji bagi Allah yang maha agung. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali, dialah yang menunjukkan kepada kita halal dan haram. Summa salatullah ma'assalami, kemudian salawat Allah dan juga salam, ala nabiyil mustafa tihami, kepada nabi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadil hadi minal zalali, dia Muhammad yang membawa penunjuk, membawa berita, membawa khabar dengan penuh hikmah. Dia kata di sini adalu bi lutf, iaitu yang menunjukkan dengan lemah lembut. Yakni cara Nabi bawa tu sebenarnya semua orang boleh terpikat. Melainkan kalau ada kebungkakan dan kesombongan, itu saja. Kalau tidak, Allahu Akbar, bahasanya, air mukanya, gerak-gerinya, layanannya, subhanallah. Sehingga kan kalau ada tawanan perang, kalau ditangkap, diikat dalam masjid, lepas 3 hari lepaskan dia, dia balik itu, dia datang dengan beriman kepada Allah dan Rasul. Taib. Kemudian dia kata lagi, Muhammadil hadi minal zalali wa afdalu sahbi wa khaira ahli. Kita jangan lupa selawat dan salam juga kepada sahabat Nabi, salawat dan salam juga kepada keluarga Nabi. Wa ba'du, dan selepas itu, hadihi, ini dia Zubadun, satu kitab Zubad, Nazam Tuha, yang saya telah susunkan, Abiyatuha, rumah-rumah perenggan syair, Alfun, 1000, Bima Qadzit Tuha, dan ada tambahan sikit, bila kira jumlah dia ialah 1040 bait. Yashuru hifzuha alal atfali, itu nombor satu. Dia akan jadi mudah untuk hafal. Tuan-tuan, perempuan yang dengar siaran IKM ini, ambillah, tulislah, bagilah pada anak-anak yang nak pergi sekolah, hafallah. Walaupun bahasa Arab ni agak susah, tetapi lam kelemahan dia jadi mudah. Yashulu hifzuha anal atfali, menjadi mudah hafalannya kepada kanak-kanak. Nafi'atun limuttadir rijali, memberi faedah kepada orang yang nak mula belajar. Takfi ma'at taufiqi, memberi sesuatu yang cukup dengan taufik, iaitu dengan inayah Allah, dengan sokongan Allah, dengan kemudahan yang Allah bagi. Untuk siapa? Lil mustaghil, untuk orang nak buat kerja. Infuhimat, sekiranya dapat difahami. Wa usbi'at, dapat diikuti. Bil amal, ilmu diikuti dengan amal, maka benda tu akan menyelesaikan masalah kita. Jadi ini yang dapat saya perkatakan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan sedikit pencerahan kepada semua yang dengar, maka dapat catat, dapat tulis, dapat amal. Dan saya bagi sedikit ruang untuk kalau ada soalan-soalan yang seperti biasa, dan kita akan kembali kepada soal jawab kita seperti biasa. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, sebab sedikit panduan dan ilmu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fadli Ali Yamani pada pagi ini. Kita nak istirahat seketika. Rakan-rakan pendengar boleh berinteraksi bersama kami 0362-051-500 sejurus lepas pesanan ini. Upaya pendengaran atau pertuturan. Terima kasih kepada semua pendengar radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKM FM, bidang utama anda. Dan untuk pagi ini dalam rancangan Tahsinul Ibadah, seperti biasa kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Al-Yamani, memberi peluang kepada rakan-rakan pendengar untuk berinteraksi bersama yang berbahagia Ustaz. Dan siapa agaknya di talian kalau kita nak ambil pemanggil pertama pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Ridwan. Encik Ridwan dari mana? Saya dari Sinchan. Baik, Encik Ridwan, silakan soalan terus kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan berkaitan dengan selawat yang ada Ustaz terangkan tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah berselawat? Kalau manusia berselawat, boleh Ustaz terangkan tak? Sebab saya keliru. Baik.
Dan kalau kita sebut Allah berselawat, memang satu perkataan yang sama, tetapi kita terjemahkan kepada tiga keadaan yang berbeza. Kerana Allah adalah pencipta kita, dan yang kedua, malaikat adalah makhluk yang Allah cipta daripada nur yang bukan lelaki, bukan perempuan, tak makan, tak minum, tak tidur, tak berzuriat. Tentulah selawat dia lain, dan kita manusia ni selawat kita lain. Bila kita sebut Allah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat maksudnya ialah Allah menurunkan rahmat. Sebab itulah untuk orang, kalau kita berselawat pada Nabi, maka Nabi kata man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara, siapa yang selawat kepada saya sekali, Allah berselawat dengannya 10 kali. Apa maksud Allah selawat pada kita? Kita pun dapat selawat juga ke? Tak, maksudnya Allah menurunkan rahmat kepada kita. 10 rahmat kita dapat. Kalau 10 kali, 100 rahmat kita dapat. Dan rahmat ni satu perkara yang sangat luas, maknanya sangat besar. Rahmat itu berkat, rahmat itu harmoni, rahmat berbagai-bagai. Baik. Kalau kita sebut malaikat pula berselawat, maksudnya malaikat memohon istighfar. Kerana malaikat ni dia penyokong kita, dia mendoakan kita, dia akan memohonkan istighfar. Sebab itu dia kata innal malaikata la tadau ajnihataha, innal malaikata la tastaghfiru, dan banyak disebut tentang malaikat kepada kita. Maka di sini kalau kita berselawat, maka malaikat akan memohon, ya Allah, orang yang berselawat itu kau ampunkanlah. Ya Allah, mereka yang berselawat itu kau ampunkanlah. Tak kira selawat ini, bukan semestinya kita duduk sorang-sorang, bukan semestinya kita tak boleh kuat-kuat suara. Macam mana hari ini kadang-kadang orang bertanya, boleh ke berselawat macam ni, ramai-ramai macam ni? Kita kata sesuatu yang disuruh. Memang selawat itu disuruh, tak pula dikata mesti perlahan sorang-sorang, tak. Selagi ramai, selagi besar, dengan selawat tadi rahmat akan turun. Kita tengok rahmat Allah turun, dan insyaAllah rahmat inilah yang seperti mana saya sebut tadi. Jadi malaikat mengistighfarkan kita. Tapi kalau kita pula berselawat, kita Allah suruh kita berselawat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman, selawatlah padanya dan ucap salam. Selawat dan salam dua-dua, jangan kita bagi satu je, kita bagi dua-dua, sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita ucapkan dua-dua ini, bermakna sebenarnya hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah SWT. Kita sedang meminta. Sebab itu berselawat ni boleh menjadikan doa kita, doa rezeki, banyak selawat, doa apa sakit, banyak selawat, sempit, banyak selawat, apa masalah tegang hidup kita, rumit dan tak boleh selesai, banyakkan selawat. Sebab itu kalau tengok orang-orang Arab, kalau dia ada sengketa, dia ada bergaduh di tengah-tengah bandar, kadang-kadang langgarnya kereta lah apa semua, macam satu nak berperang. Tapi tiba-tiba datang satu orang daripada jauh, dia akan kata sallu alal habib, selawat kepada Rasulullah, maka semua akan diam. Habis, selesai masalah. Besok mungkin kita boleh tengok orang yang dua bergaduh tu boleh duduk minum sama balik dah. Begitu damai. Kerana selawat kita ni sebenarnya kita minta pertolongan, kita berdoa. Sebab itu dipanggil at-tadharru wa du'a, kita minta pada Allah. Sebab itu kita berselawat banyak-banyak, maka kita memohon doa kepada Allah untuk menyelesaikan segala hajat kita. Wallahu'alam. Alhamdulillah, itu perkongsian daripada Ustaz sendiri. Kita nak meraihkan rakan pemanggil yang lain. Assalamualaikum, di talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya? Nama saya Muhammad daripada Salam. Baik, Encik Muhammad, terus saja pada Ustaz soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal okey, kalau kita biasanya kalau berdoa, biasa kita kena berselawat. Bermula berdoa dan tutup doa pun kena berselawat. Tapi macam mana kalau macam doa minta makan, doa makan, lepas tu macam setiap lepas apa tarawih sembarakat ada, selalu ada baca doa yang Allah menasalukan doa aku jenah, tapi dia tak ada nak selawat. Macam mana tu Ustaz? Assalamualaikum. Sebenarnya doa-doa, selawat-selawat, cuma adab doa ada selawat. Ada juga doa yang dia ada, doa ni satu ibadat.
Selawat ni juga satu ibadat. Jadi kalau kita nak ringkaskan lah, benda makan depan kita, kalau baca doa, baca selawat, habis makanan walai makan, bacalah bismillahirrahmanirrahim, ingat makan, tak ada masalah. Ataupun dalam kita selain terawih, kita berdoa. Berdoa ni satu ibadat yang asing, dia tak semestinya ada juga dengan selawat di situ. Tapi kalau kita atur untuk doa yang besar, yang hajat kita besar, eloklah kita mulakan dengan apa, berdoa kepada Allah, berselawat kepada baginda. Tapi dalam urusan-urusan ibadat kita harian, nak makan, kita baca doa, Allahumma inni Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kemudian kita nak bangun tidur, bangun saja, alhamdulillahilladzi. Itu semua amalan doa yang boleh, tak semisi. Dan bahkan kalau selepas kita baca doa tu, kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Doa dan selawat, doa dan selawat, tak ada masalah. Bukan satu yang hanya kita kata apa, semestinya serentak, tetapi boleh kita jalankan sekali, boleh kita iringkan. Yang penting dua-dua tu adalah satu ibadat. Selawat, doa adalah ibadat, selawat juga ibadat, insyaAllah. Baik, itu yang kita dapat kongsikan. Dan silakan yang lain. Assalamualaikum, di talian waktu ini namanya. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Mak Alim daripada Tasik Lugong. Baik, silakan Mak Alim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya Mak Alim daripada Tasik Lugong. Nak tanya satu, kena ilmu dan amal tadi ni. Yang mana kita kata ilmu dan amal adalah selari. Jadi apakah ada keberkatan jika kita belajar daripada orang yang berilmu tapi tak beramal? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita, orang yang mengajar kita, dia ada ilmu, dia tak beramal, itu masalah lain. Masalah kita yang belajar, kita belajar dan kita beramal. Kita hanya perlu dengar apa yang dia sampaikan. Kita tak tengok orang yang menyampaikan. Sebab itu dikatakan kita tengok siapa yang beritahu, kita dengar apa yang dia beritahu, dan kita tak tengok siapa yang beritahu. Kita dengar apa yang dia ajar. Dia beritahu pada kita ilmu, kita amal. Dia nak amal tak amal, itu dia punya hal. Kerana sebab macam kita sebut tadi, kekuatan untuk amal ialah taufik. Mungkin dia ada ilmu tetapi dia tidak ada taufik, Allah tak dorongkan dia. Mungkin dia macam ada ramai orang, dia mengajar bab solat berjemaah, penting, penting, penting. Tiba-tiba dia di rumah sembahyang, dia bersendirian. Jadi ilmu ada, amal tak. Kita tak boleh tengok, orang ni amal pun tidak, macam mana kita nak belajar pada dia? Tak, kita belajar. Orang yang belajar ajar kita, kita dapat ilmu yang sahih, yang diajar dengan panduan yang betul, kita terima. Kita tanpa melihat dia, kerana kita pun belum tentu apa yang kita belajar ni boleh amal atau tidak. Maka dengan kerendahan diri kita, dengan tawaduk kita, kita sangka baik. Mungkin kita tak nampak depan mata kita, dia mana tahu. Kadang-kadang orang-orang yang ahli soleh ni, kita ingat dia tak datang masjid, rupanya dia ni berada di Mekah. Semayang macam Tok Kenali, apa yang diceritakan, Zuhur di Malaysia, Asar di Mekah. Ini cerita masyhur, famous, seorang ahli ibadat. Walaupun zaman kita ada ke lagi, kita tak tahulah. Tapi yang penting bukan persoalannya, orang yang tak beramal tu kenapa dia tak amal, kenapa dia hanya nak mengajar dia tak amal, itu bukan soalan dia. Tapi kita tanya, saya ni nak belajar dan saya niat nak amal. Sebab itu kita nak taufik. Kerana pergerak kepada boleh melakukan amal itu, iaitu taufik yang disebut, yang dikatakan di sini, takfi ma'at taufiqi. Cukup kalau ada taufik. Tak ada taufik nak buat apa, tak boleh buat apa. Sebab itu kita minta kepada Allah. Macam mana nak dapat taufik? Maka Allah kata, wattaqullah, taqwalah pada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajar kita dan Allah akan berikan kita. Sebab itu dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah akan menjadikan kamu furqan, iaitu sebagai satu fuslan, faisalan, yang Allah menerangkan kepada kita kebenarannya. Faisalan yafsul bihi bainal haqi wal batil. Allah akan menjelaskan kepada kita apa yang benar, apa yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dan kita ambil lagi seorang pemanggil yang mungkin dapat bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum, di talian waktu ini. Saya dari Rajinka, Azudin dari Rajinka. Ya, Cik Azudin. Nak tahu sembahyang jamak sakit boleh tak? Saya lumpuh, saya stroke. Itu ya.
Ustaz jamak kerana strok, Ustaz. Baik, kita jamak dalam mazhab Syafi'i, kita ada tiga jenis jamak. Satu, jamak kita dalam perjalanan jauh yang maksud perjalanan kita baik, walaupun harus seperti urusan niaga, mesyuarat, meeting sana sini, perjalanan kita menuju ke tempat yang lebih dua marhalah, 83 km, boleh kita jamak dan boleh kasar. Yang kedua, jamak kita kerana hujan yang lebat. Sekarang ni musim hujan ni. Bila hujan ni, maksud hujan di waktu pertama, hujan masa zuhur, hujan masa maghrib, waktu pertama. Selebatnya hujan, di mana kita pergi masjid, kita nak balik, nak datang semula dah susah. Sebab hujan lebat. Kita boleh buat jamak zuhur dengan asar tanpa kasar, dengan syarat masa takbir zuhur, masa salam zuhur, masa takbir asar, hujan selebatnya boleh jamak. Itu dipanggil jamak hujan. Yang ketiga ialah jamak ketika sakit. Ini boleh jamak. Dan jamak hujan tadi hanya jamak takdim. Ada pun jamak sakit ini boleh buat takdim, boleh buat takhir tanpa kasar. Jamak-jamak yang macam mana? Yang kita boleh buat zuhur asar waktu zuhur, ataupun zuhur asar di waktu asar. Kita buat ikut tertib. Kalau waktu zuhur, wajib zuhur dulu kemudian asar. Kalau waktu asar, sunat kita mula dengan zuhur, kemudian kita ikuti dengan asar. Jadi jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, dengan syarat sakit tadi mengizinkan. Sakit yang macam mana ni? Sakit yang mana seorang itu, kalau kita kata cuba bangun lurus, boleh tak laksanakan solat? Dia kata kalau bangun jatuhlah. Tak boleh nak bangun. Duduk boleh, bangun tak boleh. Maka keuzuran dia membuatkan dia tak boleh nak berdiri, ataupun dia memang tak boleh nak ambil wuduk. Dia punya luka parah, dia memang wuduk tak boleh. Maka di sana dia tak ada kemampuan untuk berdiri, maka dia boleh solat sambil duduk, tak ada masalah. Jadi itu dia. Maknanya dia punya keadaan dia tidak berkemampuan untuk dia berdiri, maka dia boleh buat duduk dan boleh jamak takdim atau takhir. Macam orang lumpuh ni memang dah boleh buat jamak, jamak takdim, jamak takhir. Mungkin jamak waktu takdim, nanti takhir tak payahlah, atau sebaliknya boleh, tak ada masalah. Itu tiga jamak, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Mungkin sebagai khulasah dan kesimpulan untuk minggu ini, silakan. Taib, saya terus mengajak para pendengar Radio AIKIM mengambil kesempatan daripada apa yang disediakan oleh AIKIM. Saya rasa tahun baru ni berbagai-bagai lagi program yang diatur yang cukup berfaedah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa lagi kita kata, kita nak kata apa lagi, apa yang belum cukup semua dah ada dah. Cuma kita gerakkan untuk kita mendengar, untuk kita beramal. Mudah-mudahan makin tahun yang Allah beri pada kita, makin insaf, makin sedar, makin kita buat persiapan yang bersungguh dan banyak untuk kita pergi ke alam yang seterusnya, dan memberikan suatu peninggalan kepada anak-anak kita, suatu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Daripada Zubat ini insyaAllah kita akan dengar lagi, dia mempunyai satu yang bersambung. Daripada mula sampai sekarang kita belum putus lagi. Tali dia semua berikat, sampai 1000 perkataan baik nanti semua berikat-ikat bersambung-sambung. Jadi kalau boleh dengar daripada setiap minggu, mudah-mudahan kita akan dapat pencerahan yang cukup baik. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.